kecantol giwang saya. Astagfirullah. Mana ini? Gurun pasir. Gurun pasir. Tapi bagus banget. Taruh rumah kecil sini, Shen. Nih ya Allah, mateng-mateng kayak gini. Assalamualaikum. Halo semuanya, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah teman-teman, hari ini aku akan requestan kalian untuk pergi ke kebunnya Tole Irul dan bersama Anjeli tuh. Nah, sebenarnya sama mau sama Kak Dona juga, tapi Kak Dona mendadak kebanyakan makan gorengan, migrain teman-teman. Jadinya Kak Dona nggak bisa. Nah, ya udah nanti aku bawain kalau nggak keberatan. Aku cuma bawa apa? Ini aja. Ini aja kalau penuh udah banyak ini. Gantian yang bawah. Iya. Nanti aku bawa tas juga, nanti bisa ditenteng. Iya. Nih, begini nih. Iya. Gimana dengan outfitku hari ini? Kayak seumuran. Bedanya hampir 20 tahun. Aduh. Ini menolak tua teman-teman. Ya wes yuk. Nya itu beda. Kalau ini yang kuning 10 euro udah unlimited selama 3 bulan. Murah ya. Kalau beli langsung berapa? Iya. Nah sekarang kita masih nunggu ini, nunggu kereta. Masih 5 menit lagi kalau sih. Suka bilang kereta tuh sudur, syukur. Sepur. Naik sepur. Itu sepur. Jawa. Naik sepur teman-teman. Naik sepur. Sekarang keretanya sudah nyampe. Sekarang kita naik. Cuman 3 stop doang. Iya, 3 stop doang sampai Barcelona San. Dari Barcelona San kita pindah gate. Iya. Lumayan rame aja udah. Kamu pakai lampunya nyala? Nyala. Di dalam kereta. Teman-teman, sekarang kita mau beli tiket lagi karena tiketku hilang, teman-teman. Seperti itu ya, saat. Seperti itu ya, temol-temol. Kalau tidak rempong, bukan lagi, kita namanya. Lagi kok bisa ya hilang? Sekarang mana tim mobilitasmu? Ayo keluar. Yuk. Aku tuh kok ya bisa teledor ini ya. Nah sekarang udah ada Seni, Miss Rempong, apa? Enggak perlu, kita butuh air. Enggak, nanti beli di sana. Di sana ada. Ayo. Sambil daripada berat, males lah. Tas itu, tas. Dia yang capek sama kita. Dua orang ini. Yang Miss Trouble dua orang. Allah. Sebentar. Sayang. Kecantol giwang saya. Astagfirullah. Baru aja itu akhirnya giwangku temu, dicari sekian lama. Sekarang ini kita lihat-lihat, Anjeli lihat topi ya teman-teman, karena tadi lupa bawa topi. Dan aku dulu lihatin ini kalau mau beli topi atau apa, murah juga sayang, cuma 5 euro. Daripada cuma 5 euro teman-teman. 5 berarti berapa 5? 70 ribu teman-teman topi. Kalau nggak bawa nggak apa itu ada emergency. Di sini. Cakep. Ini kayaknya aku belum ada warna ini. Cakep. Aku tadi lihat Cici kesukaannya anakku wedok, jadi ingat anakku. Lihatin. Nanti pulangnya kayaknya aku beliin deh. Lucu kan ya ini Cici, lucu ini. Lucu.
pasti dia happy banget. Ini cuma 15 euro. Lucu banget. Ini kan yang bisa jalan gitu, teman-teman, di pencet-pencet bisa jalan. Tapi anjing juga bagus. Lucu. Enggak tahu deh nanti yang mana ya, pulangnya aja. Ini lucu. Ini warna ini juga cakep. Ini kan bisa jalan gitu. Gimana reaksinya Elsa? Nanti aja pulangnya. Sekarang masih mau bolang. Mau beli oleh-oleh ya teman-teman sini. Barcelona, Barcelona. Ini Anjeli itu liburan tapi malah stres hari ini dia. sama mak-mak dua, apalagi si Seni, Miss Travel. Sama kayak aku. Villanova. Villanova yang 8 sekarang. Menit lagi ayo 11.12. 11.12 kita turun. Nah, sekarang kita sudah di perjalanan. Tes-tes saja. Anjeli makan snack dari Indonesia. Masih ya buat jalan-jalan masih ada. Dua orang ini seksi logistik, seksi makanan. Seksi makanan. Ya sudah turun dan panas sekali ternyata ya. Untung aku nggak pakai jaket kayak kemarin. Iya, kemarin salah kostum. Panas, panas, panas. Bye-bye. Kira kereta dimana? Udah nunggu di depan. Udah nunggu di depan dia. Udah nyampe nih, udah nyampe. Kamu dicekal polisi loh. Kenapa? Kenapa dasar? Punya itu enggak? Punya kartu yang 10 enggak, Shen? Punya. Masa sih? Perasaannya baju biasa aja deh. Lah iya, kok ganteng dengan Ren? Iya. Mendino lo ganteng. Kalau waktu ke kebun tuh beda gayanya. Iya. Udah lah biasa aja karena. Hari ini kan karena mama-mak. Jadinya rotok narsis. Mama yang kerenan sekarang udah enggak mau pakai troli lagi. Tadi itu aku mau pakai troli. Ini, pakai ini. Jangan bawa banyak-banyak. Enggak usah banyak-banyak lah. Yang iya, yang penting apa? Tadi. Hari aku ini tuh itu udah dari jam 10 ya di rumahnya Yanti Gise. Yang ini sama ini tuh aduh. Tiketnya aku udah bilang ini? Saya udah beli 10 euro, hilang le. Hilang. Terus habis itu giwangku pas nyopot ini giwangku jatuh. Enggak apa. Nyari ini loh. Nyari giwang. Tapi ini yang paling parah. Ini yang paling parah ini. Makan dikira udah beli duluan. Ternyata nunggu kita, belinya bareng-bareng. Di San Stasio aja ada satu jam. Tapi enggak apa-apa nyantai aja orang. Kalau udah jam segini ntar di sana jadi sepi. Iya, aku maunya cepetan biar cepet balik. Ya, karena lebih enak tuh jalan-jalan di sini bisa foto-foto, di bambu ya. Ikut kamu aja. Oke, di bambu ngikut aja. Ginggo hilang meneh ginggo. Kamu tuh. Ternyata kalau itu cuma kipas atap ya. Aku punya banyak loh. Kayak ginian loh dulu tuh enggak tahu di mana. Kayaknya hilang. Heran aku. Hilang. Kamu satu ini benar-benar. Ya kamu Mbak Yumu. Emu. Aduh, lek lemot Mbak Yumu, lek pas pinter. Apa? Sambungin apa? Kalian enggak mau ngopi dulu? Apa oke, udah oke. Oke, aku wargian, cek lempok kan aku. Pesan aja yuk. Nanti aja, kamu mau ngopi? Enggak, aku cuma khawatir aja ntar kalian kelaparan lagi di sana. Ada snack, dia bawa snack. Ada snack. Ada snack, snacknya ular kan? Di kampung sana juga ada kan? Makan buah. Iya. Iya. Aku juga mau makan buah. Aku nggak ngevlog hari ini. Tapi kenapa? Short aja. Kamu aja yang vlog. Kenapa? Aku udah bikin banyak. Banyak panen itu. Ya wes. Ada putih-putih. Lambemu, kayak Mbak Yumu raso ngetit, ayo. Apa? Lambemu. Ini nanti dipotong, awas loh. Enggak langsung begini aja, tut gitu. Iya, tut kan. Gitu. Kamu enggak pakai mikrofon, suaramu kecil. Ambil punya aku kan, kalian berdua bisa ngomong. Enggak pakai aja. Enggak usah kamu aja. Biar lucu gitu, 2 liter. 2 liter. Nyacana. Ya.
aku tadi itu yang paling rempong paling bocil, paling oneng. Soalnya umurnya kecil ini gede paling... bodinya aja ini. Padahal Virgo loh, dia harusnya ini banget loh. Kok aneh ya Virgo, aneh ya dia. Tapi... ya. Tapi dia itu Virgo bulan purnama. Biasanya Virgo itu orangnya perfeksionis gitu. Cuman tadi aku kena karmanya Aries. Oh, gitu. Enggak boleh sebenarnya aku sama Aries kalau ini ya, masalah ini ya enggak boleh. Coba kamu baca itu enggak boleh. Enggak ada. Inilah rempongnya kita. Lalu kumpul aja. Iya, ini dua manado ini selalu berkelahi. Eh, aku tadi enggak janjian hampir sama loh bajunya. Oh iya, oranye. Iya loh. Para oranye. Oranye. Ini enggak ada di sini. Harusnya dia pergi sekolah ya. Ah, iya benar. Tidak bolos. Jangan buka kartu, kasihan nanti dia bolos. Aku di tengah-tengah dua Aries, nggak boleh, nggak bisa. Mana ada dua Aries? Nggak ada. Aku Leo. Dia bukan Aries. Aku Leo. Aku. Dia bukan Aries. Dia terlalu banyak alasan. Bolos sekolah. Nggak tahu kenapa kok. Iya. Polisinya masih ada di situ? Ada. Ya, kan banyak banget. Kayaknya ada teroris, apa gimana, nggak tahu. Ada tadi aja itu kereta sama yang kayak dari kamu itu. Tadi ada mau naik bis ke Punya Tole. Ini isinya yang Oh. Semoga lah kalau kami juga. Saya ini jangan lupa duitmu ya. Sekarang kita turun dari bis. Turun kita dari menuju. Bis. Sekarang kita turun di bus. Dan kita jalan ke ininya Tole Irul. Iya. 25 menit. Olahraga, jangan biar apa kolesterol jangan capek-capek terus lo ya. Jangan mengeluh. Ya. Ini yang paling tua aku ini. Yang paling tua. Iya merah-merah banteng. Ini separaan kita. Kepala suku. Dia belum ada 30 umurnya dia. Sen aku 32. Lo tuh masih bocil. Kamu berapa sih Sen sekarang? Kalau kakak. 37. Kalau Kak Mariko seumuran kakakku. Kalau Kak Irul seumuran kakak perempuanku. Kalau Sen ini berapa Sen sekarang? 30. Loh. Masih muda. Masih 30 Sen. Aku kakak sama kakak lagi aku beda 6 tahun. Yang itu tadi kita tuh Michelle. Michelle 24 kan? Belum nyampe 30. Nah, teman-teman ini sudah nyampe mana ini? Gurun Pasir. Gurun Pasir. Tapi bagus banget loh pemandangannya di sini. Udah panen belum itu? Udah habis lah. Udah habis sekarang. Udah panen ternyata nah, teman-teman. Ini kita udah sampai di daerah San Pedro Base ya. Mau menuju ke kebun. Ke kebun. Besok. Kira-kira masih ada apa aja sekarang? Nanti ada buah persimon sama mungkin dikit buah tin ya. Buah tin, buah surga. Buah surga enak itu. Enak. Manis banget yang di kam, apa di itu. Warna hijau. Warna hijau. Itu ini apa? Panganan ulo. Panganane ulo. Rose hips. Enggak. Rose hips. Itu bisa dipakai. Bisa buat ular. Teh. Ular bisa dibikin teh itu, tapi harus dikeringin dulu ya. Ribet itu. Tuh lihat, yang di depan sana itu adalah kuburan. Oh iya, kuburan. Itu katedral itu ada kuburannya di dalam. Kuburan Cina. Saya ini kamu belum pernah ke daerah natural-natural gini kan? Udahlah, sama lakinya. Di Monjuik. Ah cuma di Monjuik doang, banyak orang lagi Ewitwood di sana. Ini bisa dimakan loh itu yang merah-merah. Iya. Ntar lo kalau udah kontrak lo habis. Banyak banget orang menunggu kontrak gue. Iya, biar gak kerja lagi. Soalnya dia udah gak bisa kerja lagi sama lakinya, udah gak boleh kerja habis ini dia. Dia tuh hidupnya udah enak banget sih Anjeli. Iya. Kayak princess nanti. Gak boleh kerja tiap bulan tinggal gini aja. Hei Enrik mana sini kasih. Enrik ayo kita ke Gucci. Enrik ayo kita ke YSL. Dasar. Tuh ini udah habis semua ya ininya. Oh iya udah habis ya cepet banget. Pakai mesin sih ya. Pakai mesin yang itu loh. Biasanya ada asparagus kemarin aku lihat. Aduh, ora telaten aku. Telaten. Tahun ini aku enggak telaten. Angelie, ingat enggak kita waktu ke pas gue nyungsep di itu? Ya kan? Di mana? Di Monjuik. Walah. Jatuh gue kan gara-gara bikin reel itu. Bersemangat. Terlalu bersemangat. Sekarang udah enggak ada anggur ya, Le?
Udah habis musimnya ini. Ini aku diteleponin sama keluarga. Awas. Karo saudara aja enggak ada waktu untuk ke San Jordi. Heeh. Buah kiwi waktunya panen, kita enggak bisa. Ini ada bayam. Oh iya, ada bayam Indonesia loh ini. Eh, ini loh asparagusnya. Mana? Iya, ini. Oh, udah tua. Itu asparagus. Iya, udah tua nih. Oh iya, asparagus. Ini enak bikin omelet. Enak loh dibikin omelet. Bawahnya kayak pete. Iya, ujungnya ini. Jadi dibakar enak, manis, cuman nanti baunya kayak pete. Apa bener lek nguyuh le? Baunya banget kalau pas asparagus. Kayak pete wes. Yaudah, yuk jalan menanjak sama. Iya, menanjak. Enak. Ini udah siang bolong menanjak juga. Eh, kamu diajak pagi. Orang dia yang ini. Iya, disalahin dia. Jam 7 loh, 7.30. Eh, gara-garanya dia antingnya ini copot. Antingnya copot lah. Antingnya copot lah, cuma semenit itu tuh nungguin dia. Kalian. Eh udah ayo jalan dulu ini. Jangan ngobrol, enggak bisa napas. Siapa yang makan tadi? Yang lama. Pagi-pagi pakai makan. Aduh, ya wes. Kita naik soalnya. Mengkis-mengkis. Capek juga. Aduh, aku. Nah, ini. Oh, bukan sih, bukan. Bukan itu. Gue kirain bayam. Dulu kita selalu panen bayam bule. Bayam madrasah. Belum sekarang tumbuh. Sekarang enggak ada ya, Le ya? Belum tumbuh lah. Belum tumbuh. Iya, yang bledas itulah Anjeli. Biru banget, aku suka banget dengan pemandangan. Jadi langsung sini. Kita gosong kayak teripang dipanggang ya. Terkodel-kodel lagi. Terkodel-kodel, perkedel. Perkedel gosong. Nih mak-mak pada apa? Ngerumpiin terkodel-kodel. Mak-mak belum punya anak, tapi punya keponakan banyak. Emosi tahu. Ponakan-ponakan gua ketemu manusia. Terkodel-kodel. Terkodel-kodel. Ya wes ya. Udah hampir nyampe sekarang. Panas liar. Anggurnya sekarang anggur liar ini ya, Le ya. Heeh. Aku panas sekali waktu itu panen. Entar aja panas. Ada sih. Enggak kelihatan mata saya. Udah habis kayaknya. Udah rontok. Udah rontok, udah habis. Udah nggak ada sama sekali. Banyak biasanya, panas. Panasnya, Masya Allah. Ini di bawah pohon itu enak ini. Hari ini panas, Bang. Hari ini panas. Iya, hari ini panas sekali. Nih, kita masih jalan ke atas lagi. Ini udah nyampe kita. Ini buah apa? Buah neraka sudah... habis. Pada mateng ini, Le. Alah, kamu nggak doyan. Aku radoyan ya, teman-teman ya. aku juga nggak mau panen juga. Kapok. Kapok aku. Gara-gara panen buah itu perutku gluguten. Kecaman matangnya Elsa. Ini ada ayam banyak. Ayam kur. Bule. Kur. Kecelokan bule. Kur. Kur. Eh, marah loh. Kur. Oh, ada sih itu keluarga Demet di situ. Kirain nggak. Mobilnya ada tapi nggak tahu sih. Ya, kita sudah nyampe juga. Sampai pintu gerbang. Pintu gerbang. Gerbang ke kebun. Dunia gaib. Dunia menggih, teman-teman. Silahkan. Silahkan. Ke dunia kegelapan. Silahkan. Masuk ke dunia kegelapan Anda. Silahkan. Delimanya masih bagus. Delimanya lihat. Ih, nanti kita panen yang liar aja banyak. Iya, kalau kapan-kapan. Mau, itu gede-gede. Jangan itu. Sekarang. Capek lah ya. Ini nanti ke bawah makan udah. Oh, kita enggak udah cukup. Jangan next time aja. Gue tahu kok spot banyak banget buah delima yang bisa dipanen, delima. Gampang cara petiknya. Ingat enggak yang di pinggir sungai itu? Iya, banyak banget. Banyak banget. Tapi di situ agak takut loh, Le. Ah, kalau berdua enggak? Enggak. Lihat tuh buahnya. Ya Allah, kok kayaknya wis sudah. Sudah mingin-minginin pengen makan saya. Aku suka banget buah ini soalnya. Kayak iya buah itu keluarga kesemuk. Demet yang tinggal di situ. Keluarga Demet. Keluarga Demet. Ya Allah, kayaknya putus apa, Le? Enggak, itu cuma keberatan. Oh, keberatan isi, pohon. Lihat sini ya masuk. Keberatan pohon sampai teman-teman. Oh, benar-benar udah enggak kamu tuh, ini Mama ya. Mama Demet tuh, Mama Demet itu. Soalnya ini, Mama Demet itu. Soalnya ini sampai apa? Sampai mentelung-mentelung. Mentelung-mentelung, ya Allah. Aduh. Ada ular kan? Enggak ada. Gemesnya. Gemes, Le. Ya ambil. Allah, Le. Sani, jangan taruh situ tas kamu. Aku ambil ini dulu. Ya Allah, gemes. Taruh di dalam rumah sayang, kecil. Sayang, tolong.
Aku pengen makan aja satu aja dulu. Taruh rumah kecil sini, Shen. Nih ya Allah, mateng-mateng kayak gini. Bosok kui. Bosok. Ini lo yang nggak bosok nih, nih. Ya Allah. Kamu yang busuk malah diambil. Rem. Kan ora ketok aku nggae kacamata ireng. Ya motone cepet. Motone cepet, kacamatane cepet. Kacamatane dicopot dulu. Ini lihat, Bu. Tuh di sana itu ada Mama Demit tuh suaranya. Ya Allah, Mama Demitnya mesti ngobrol ya. Ngobrol kalau kesini kita tuh mesti ngobrol dulu antum. Enak ya Allah. Enak Ellen. Enak kan? Tuh Seni kamu apa namanya? Ini namanya buah persimon. Buah persimon. Wah, aku suka buah ini. Beneran. Itu masih mentah, Dodol. Ini yang udah matang. Ini aku petikin. Nih, enak banget. Mau? Mau. Sini aku bukain. Aku suka malah yang kayak gini, yang kecil-kecil gini. Nih, lu cobain sini. Wah. Sini aku pegangin. Satu lagi ya. Kita cobain ya. Kayak tomat ya. Ini apaan? Iya, bijinya. Enak banget. Kamu gak suka, sayang? Mana jadi gak jadi dipasang mikrofonnya tadi? Mikrofonnya gak jadi dipasang. Ribet. Aduh, ya ampun. Aku minta begini ya, makan di rumah. Ya itu ada bijinya. Ya mana bisa, Sen, lo kan gak punya lahan. Dodol. Enak banget, kita mau naruh ini dulu. Naruh panen. Lihat, ambil deh semuanya. Sepuasnya ambil. Mercadona tuh guys, mahal banget. Ini free. Tuh. Ini ya Allah. Ini. Ada sampai blok ini. Tuh lihat. Banyak banget. Banyak banget. Ambil sampai mentret. Kok cepet ya, Le ya? Termasuk cepet banget lo matangnya. Kalau kita ambil troli ya kan? Biarin aja, biar mereka ini, biar mereka sangke happy nih. Enak. Gak ada tisu. Iya. Manis banget. Banyak, Sen. Mari kita lihat ini sekitaran. Tapi ini udah apa ya? Naruhin dulu. Gak sempat bersihin gue. Pliket. Ya ampun, lah ini semuanya matang itu nanti kan kenyang sebelum. Sebelum itu kenyang dulu. Kayak gini loh. Enggak lah. Enggak sakit perut, Mbak, sebelum makan udah makan beginian. Ini kangkung loh. Bismillah. Iya, itu kangkung. Tapi lihat. Tapi udah ini, Shen. Udah males. Sudah banyaknya kok cepet ya. Waktu itu kita aku ke sini sama Tole itu masih hijau. Kucing liar. Sayang Kak Dona nggak bisa. Nggak ada, Shen, udah habis semua. Udah aku ini semua udah habis. Enak. Iya. Taruh enak, dulu kan? Lah tasnya kesini. Aku juga nanti bentar. Tasnya taruh sini loh. Iya, aku naruh tas dulu. Kita taruh tas dulu lah, masa pakai tas kayak gini. Ya sekarang kita naruh ini dulu. Ya Allah panasnya, masya Allah. Sayang kucing. Ini lihat taruh kucingnya. Situ aja. Kak, di situ aja ngalas, kita duduk di luar. Ada nyamuk nanti. Ya. Aku bawa obat nyamuk loh. Bawa di luar aja, Jeli. Di luar. Yuk di luar. Bisa di bawah pohon aja ya. Kucingnya lapar. Tuh ada makanan. Biar makan dulu kucingnya. Kucingnya lapar. Ya udah sekarang kita mau panen habis ini. Panas banget sumpah. Saya matiin dulu.